Saudara, dua korban tewas akibat tertimpa pohon yang tumbang. Pohon besar tersebut tumbang saat terjadi hujan deras dan angin kencang di Kota Medan. Inilah video kiriman warga sesaat pohon besar menimpa kendaraan yang melintas di sekitar Rumah Sakit Adam Malik Medan. Saat kejadian, angin kencang disertai hujan turun dengan derasnya. Pohon yang tumbang menimpa mobil. Dua penumpang angkutan umum terjebak di dalam kendaraan. Petugas gabungan dari Polri dan petugas kecamatan dibantu warga berusaha mengevakuasi korban yang terjebak. Namun dua korban yang terjebak sudah tidak dapat tertolong lagi. Yang diangkut yang meninggal dua. Yang korban luka ini kita belum tahu. Mungkin ada tiga yang korban luka. Masih di IGD. Iya. Itu tadi yang kita lihat. Dari informasi yang didapat, selain dua korban meninggal, tiga orang lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.